Dan ada lagi kewajiban. Walaupun itu tidak merupakan wajib secara fiqih, tapi merupakan kewajiban sebagai umat kepada ulama. Apa? Menziarahi para ulama-ulama Allah hayyan wa maitan, baik di masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Maka al-fakirin Allah mengajak kepada para jamaah, bukan karena ini adalah kakek, bukan. Jazakumullah ahsanal jaza atas ziarah semuanya kepada kakek. Ya. Mak Eyang Muhammad Hasan Ustawi radhiyallahu ta'ala anhu, ini kakek. Namun al-fakir bermaksud sengaja mengadakan acara seperti ini minimal setahun sekali, agar semuanya umat mengenal para ulama Allah, agar semuanya umat bisa menjalankan kewajiban terhadap para ulama Allah, bisa memenuhi hak-hak para ulama Allah. Ini dalam rangka mensyukuri kebaikan para ulama, dalam rangka menjalankan dan memenuhi hak-hak para ulama, dalam rangka menjalankan kewajiban kita kepada para ulama-ulama Allah. Inilah perjalanan kita. Inilah perjalanan kita. Jadi kepada para ulama dan zara kepada orang-orang yang muslim, hanya muslim saja, tentu ada perbedaan. Karena para ulama memiliki hak-hak dari kita semuanya yang jauh lebih banyak ketimbang yang lainnya. Faham?